Hai Bunda, yuk kita bikin ide jualan, ide usaha hanya dari rumah, dari bahan-bahan sederhana menjadi ide jualan yang istimewa. Laris manis dijual dan ini bikinnya juga mudah. Bisa kita titipkan di kantin-kantin sekolah maupun dijual sendiri di rumah dengan bermodalkan HP aja. Nah, bagaimana cara bikinnya dan resepnya apa aja? Langsung aja yuk kita bikin. Assalamualaikum teman-teman. Mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif. Siapkan pen, masukkan 1 bungkus agar-agar plain, kemasan 7 gram. Selanjutnya, bila sudah, tambahkan 12 sendok makan gula dan tambahkan 2 sendok makan penuh maizena. Kemudian 2 liter air. Bila sudah, kita aduk hingga tercampur merata. Pastikan tidak ada bahan kering yang menggerindil ya. Selanjutnya, bila sudah, kita pindahkan ke atas kompor. Kita masak dengan api sedang aja. Kita aduk-aduk dan kita masak hingga mendidih. Bila sudah mendidih, matikan api. Kemudian tambahkan dengan krimer kental manis sebanyak 80 gram atau setara dengan 2 saset. Selanjutnya, bila sudah, kita aduk-aduk. Kita bersihkan wadah dari SKM-nya agar tidak ada bahan yang tertinggal dan terbuang ya. Pastikan krimer dan adonan yang sudah kita masak tercampur merata. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Bila sudah, selanjutnya kita siapkan 2 wadah dengan volume 1 liter lebih ya. Selanjutnya, bila sudah, kita bagi adonan ini menjadi 2 bagian karena tadi airnya 2 liter, jadi masing-masing kita isi kurang lebih 1 liter ya teman-teman. Bila sudah, di satu bagian tambahkan 1-2 bungkus pop ice rasa melon. Ini saya masukkan satu persatu agar lebih memastikan larut dengan sempurna dan bercampur merata dengan adonan yang sudah kita bikin. Karena ini warna aslinya masih soft, jika teman-teman ingin warnanya lebih terang dan lebih cerah, tambahkan 1-2 tetes pewarna hijau, boleh hijau muda, boleh hijau tua. Untuk yang putih, tambahkan lagi SKM 1 saset ya. Kemudian kita padatkan. Bila sudah padat, siapkan plastik ukuran 3x20, tali karet, corong kecil, sendok makan, kemudian juga tusuk sate. Kita hancurkan seperti ini sebelum kita masukkan. Nah, sekarang setelah padat, kita akan masukkan ya. Caranya sangat mudah. Di sini saya mulai dengan warna putih dahulu. Teman-teman bisa bikin variasi dari yang mana dulu sesuai selera aja. Nah, seperti ini cara memasukkannya juga sangat mudah ya teman-teman. Seberapa tingginya bisa teman-teman atur sendiri. Ini pertama saya masukkan yang putih, kemudian yang hijau kita hancurkan dulu seperti ini. Bila sudah kita hancurkan, akan lebih mudah ketika kita memasukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Nah, prosesnya seperti ini ya teman-teman. Saya bikin bergantian putih, hijau sampai setinggi yang teman-teman inginkan. Kalau ingin menjualnya dengan harga seribuan, maka ngisinya harus disesuaikan ya, setinggi apa. Kalau seribuan biasanya saya ngisinya sepanjang 14-15 cm teman-teman. Plastiknya ini ukurannya 20, jadi masih ada lebihan. Boleh kita tali dan kita potong, dan hasilnya seperti ini. Kita coba sekali lagi dengan variasi pola warna yang berbeda ya. Tetap saya mulai dari warna putih dahulu.
Kalau yang pertama tadi ada 3 pola, putih, hijau, putih. Sekarang kita bikin polanya lebih banyak. Putih, hijau, dan putih. Seperti itu ya teman-teman. Boleh 3 pola, boleh 4 pola, dan boleh 5 juga susunan warnanya ya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah sudah tingginya sampai yang kita inginkan, kita tali. Bila teman-teman suka pakai tali yang langsung, pakai plastiknya juga boleh ya, atau pakai metode tali es lilin yang ada di YouTube-YouTube juga banyak. Nah, hasilnya seperti ini. Ini pakai 5 pola dan yang satu 3 pola. Cantik-cantik ya teman-teman. Kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Cakep banget. Dan ini rasanya super seger teman-teman. Anak-anak, orang dewasa sangat suka. Setelah ini boleh dimasukkan freezer dan bisa dijual atau untuk cemilan di rumah. Nah, demikian tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Tunggu resep, tutorial, dan tips lainnya seputar puding dan ide jualan. Tetap stay tune bersama Nafa Hanif Channel. Dukung terus Nafa Hanif ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.